pertama simpul pertama itu tahun 94. Ya itu di tahun pertama 94 terus pengisian sampai 98 jebol. Nah, 98 jebol terus direnovasi lagi tahun 2005 akhir. Di bulan November kalau nggak salah ya. Bulan November mulai di bereng-bereng dibersihkan pelaksanaan terus pembangunan dilaksanakan setelah untuk bendungannya selama 20 bulan. Nah, 20 bulan itu selesai bendungan terus turun ke irigasi. Irigasinya 6 bulan. Irigasinya kan ada dari waktu sampai ke Lojo itu kurang lebihnya 5,27 kilo. Jadi yang ke Lojo itu 5 sekian, terus yang ke arah pulang itu 2 sekian. Jadi 7 sekian lah. Jebol itu akibat bocor-bocor itu di spillway-nya itu kan jadi di atas bangunan ada bangunan, jadi bangunan tersebut di atas bangunan tersebut itu konduit itu kan jadi cor dari beton itu ditimbun sama tanah, dan tanah itu di spillway-nya itu cor lagi, jadi itu terjadi settlement, kalau bisa ini settlement kemacetan. Jadi ada rongga di bawah cor, itu ada rongga. Ya, cor tersebut kan retak, ada retak-retak terus dilewati sama air. Jadi di bawah cornya ada rongga, pasti kan ada kemacetan, ada rongga. Nah, rongga itu dilepaskan air terus sampai bocor bawah material terus jebol. 2005 dibangun, 2006, 2007, 2008 pengisian awal. Ya, jadi setelah tes running test itu ada di tes untuk tutup-tutupnya keluaran, misalnya air sekian. Pengisian awal itu dimulai dari elevasi berapa, itu dari mulai di tes, jadi debit sekian, debitnya kalau dibuka sekian derajat itu keluar air sekian, itu ada pakai alat. Terus 2008 akhir setelah terima kalau dari pihak kontraktor ke PU. Soal itu saya belum tahu, soalnya kalau kebebasannya dulu saya belum di rumah ya. Tapi untuk menurut orang tua dulu itu zaman masih zaman Belanda itu situ udah mau dibangun. Jadi bangun manual itu kata orang tua dulu itu ya dari padepin. Padepin pakai manual itu yang tumbuk, nah kalau orang Jawa ini mau ditumbuk kan. Tapi belum sampai tahapan berapa persennya udah merdeka atau apa, terus gagal. Terus itu direncanakan lagi. Kebetulan mungkin ya karena kebutuhan air di wilayah sini juga sangat membutuhkan, tapi untuk PDAM kan sangat membutuhkan untuk wilayah Sarang, Ragan, Sangking, Riking. Nah, itu wilayah Sarang sampai dari sini misalnya sampai desa Tanggulangin, pokoknya wilayah Sarang yang ini Gunung Mulyo terus sampai Sumber Mulyo, Mulojo itu sampai ke Kalipang sama. Air bakunya disuplai dari sini untuk PDAM-nya. Terus yang keduanya kan untuk irigasinya kan meliputi rencananya itu 280
hektar, tapi yang terrealisasi itu baru 200 hektar karena yang 40 hektar itu di lokan pulau itu gagal. Gagalnya warganya nggak mau dibangun secara terbuka, irigasi terukur. Nah, waktu itu udah untuk pembebasan sudah dibayar semua. Ya kan diperhitungkan untuk tampungan air kan 5 juta. 5 juta kubik. Ya, 5 juta meter kubik. Itu kan diperkirakan ya yang desain-desain kan diperkirakan cukup untuk air sekian hektar itu membutuhkan air sekian mili liter per detiknya kan. Jadi diperhitungkan tuh cukupi. Kalaupun itu juga tergantung curah hujannya. Curah hujannya kalau misalnya tinggi ya itu kan air berdua penuh kan berarti kan cukup untuk irigasi sekian hektar, terus untuk suplai air PDAM itu sekian liter per detiknya, sekian untuk kalau untuk PDAM itu kan untuk sementara ini kan baru 14 sampai 20 liter per detik itu non-stop 24 jam dari sini. Kalau air bendungan itu enggak, bukan air, enggak ada mata air maksudnya. Jadi ada hujan. Ada hujan. Iya. Dari daerah selatan sana? Selatan sudah enggak ada mata air, ada mata air pun kecil. Jadi misalnya untuk penguapan aja udah enggak cukup. Kecil. Jadi persis hanya air hujan. Air hujan aja. Kalau yang mampu ditampung itu hanya air hujan. Kalau air mata air atau dari air tanahnya udah enggak ada, udah enggak cukup untuk penguapan aja. Berarti daerah selatan kan enggak ada daerah aliran sungai yang enggak ada karena udah kering semua. Semua daerah hutan udah kering semua. Ada cuma satu tuh ya, kalaupun untuk penguapan udah enggak cukup, soalnya udah 0,03 liter per detiknya. Tanah tangkur di sana di ya kurang lebihnya dari Bendungan itu sekitar 3 kilo dari sana di ujung yang tergenang air itu masih ada aliran kan ya itu tadi kecil. Udah pernah kan dulu diperiksa dulu ke sana masih ada mata air bangga masih ada di sana cuma kecil pak. Terus yang dari sana dari daerah Bani itu juga dulu waktu dulu kan masih ada sekarang sudah nggak ada. Putus ya. Sudah ada sudah nggak cukup untuk sudah nggak mampu ngalir ke Bendungan. Genangan air kalau penuh itu 111 hektar. Itu kalau penuh kalau dalam posisi ada fase 46-50 berarti posisinya posisi ketinggian wirnya speedway topnya speedway itu kan 46-50 itu kalau penuh berarti posisi air yang menggenang itu 111 hektar. Tapi selama pengisian awal dari 2008 sampai sekarang sekarangnya saya ingat saya yang 3 kali limpas 3 kali penuh cuman nggak besar. Limpasan pertama aja yang besar yang 2009 kayaknya itu lumayan besar sampai 10 cm. Berarti kalau air itu tidak melimpas, irigasi juga tidak terpenuhi pak ya? Atau tetap pada bukaan yang lain? Irigasi itu di sini sistemnya begini ya. Jadi dibilang harus ya harus, enggak ya enggak, kalau sesuai kebutuhan. Kebutuhannya misalnya kalau MT1 loh, MT1 itu kan masih musim banyak hujan ya. Kalau misalnya banyak hujan ya kita hanya membantu aja sistemnya, kalau petani meminta kita baru mengalirkan. Nah, tapi kalau MT2 itu biasanya per 10 hari kita buka. Itu yang dari mana pak? Untuk bukanya, bukanya iya. Di atas tadi kan ada rumah kecil. Iya, yang sebelah tapi, sini ya? Ya sudah sana tadi. Nah, rumah kecil terus di balik di sebelah hilir badan bendung kan ada rumah lagi, ada rumah kecil terus rumah lagi di sana. Dua. Nah itu yang besar itu di situ pintu membaginya. Ada di dalam itu di dalam badan bendung itu ditanamin pipa. Dalam pipa diameter 800 sama 1200 sama yang 100 mm. Itu untuk
aliran-aliran irigasi yang 800 itu, yang diameter 800 itu untuk irigasi, yang 1200 untuk emergensi, terus yang 100 itu untuk BDAM. Tapi BDAM itu setelah kelihatan ada banyak air itu minta diperbesar untuk suplainya. Iya. Yang direncanakan sampai minta 80 liter per detik. Per detik. Tapi ya tidak besar. Tapi sekarang kan konsumennya baru sedikit, belum mencapai target yang direncanakan. Ya, kalau di mas ini 100%-nya udah curah hujan. Curah hujan. Iya. Kalau hujannya ngambek, ya udah berhenti semua. Berhenti semua. Iya, pernah. Hampir. 2015 itu hampir harusnya memang sudah ditutup untuk BDM juga. Tapi kita nunggu surat rekomendasi dari kepala badannya. Begitu nyampe sini udah hujan. Naik lagi 10 cm. Udah aman, enggak jadi ditutup untuk irigasinya. 2015 kan curah hujannya kan kecil. Terus dipakai untuk irigasi segala. Nah itu udah naiknya cuma 50 cm, dipakai untuk irigasi lagi habis. Sekali dua kali ngalir kan habis 50 cm kalau untuk irigasi. Kalau apa tuh untuk air yang di sumur-sumur wilayah sini pengaruhnya besar sekali langsung. Iya, jadi kalau misalnya apalagi kalau dialirkan itu sumur-sumur di wilayah sini tuh jadinya naik, mata airnya tuh naik semua. Air permukaan. Nah, permukaan air itu naik semua. Iya. Jadi berpengaruh sekali. Jadi sangat bermanfaat lah. Sangat bermanfaat. Terus banyak lah yang apalagi yang di sini dilewatin irigasi ya. Yang di Lodan Kulon itu kan nggak dilewatin irigasi saja. Sumur-sumurnya pembesarnya sampai mencapai besar.